Nah, kita beralih ke berita selanjutnya nih, Good People. Setelah sukses menggelar konser Net Nyanyian Raya, pagi tadi Iwan Fals bersama kru Net melakukan pembersihan di Pantai Kuta Bali. Ya, dan di akhir kegiatannya mereka mendapatkan sebuah karya seni dari Made Bayak yang merupakan seorang seniman asal Bali. Meskipun konser Net Nyanyian Raya telah berakhir tadi malam, namun masih ada satu rangkaian acara lagi yang dilakukan oleh Iwan Fals dan Net bersama para OI dan masyarakat setempat, yaitu pembersihan Pantai Kuta. Hari ini adalah salah satu kegiatan dari rangkaian Net Nyanyian Raya yang diadakan di Pantai Kuta, di mana hari ini kita membersihkan sampah-sampah di Pantai Kuta. Dari sekian banyak pantai yang ada di Bali, mengapa pihak Net memilih Pantai Kuta sebagai lokasi pembersihannya? Pertama, mungkin orang udah mengenal juga Pantai Kuta, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, dan kita membuktikan hari ini peduli terhadap lingkungan terutama di Pantai Kuta, dan juga kita bisa memberikan contoh baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan luar negeri supaya bisa lebih bersih-bersih lagi untuk dan peduli menjaga Pantai Kuta, mungkin di pantai-pantai yang lain juga. Well, setelah kegiatan pembersihan Pantai Kuta, Iwan Fals melakukan prosesi pelepasan tukik atau bayi penyu ke pantai. Dan di akhir kegiatan, pihak Net dan juga Iwan Fals mendapatkan sebuah karya seni menarik, yaitu lukisan yang terbuat dari bahan-bahan tidak terpakai. Lepas tukik, ada anak penyu baru 3 hari, terus sama teman-teman OI. Lalu ada... Saya dikasih lukisan terbuat dari sampah plastik, jadi teman-teman di seniman di Bali. Teman-teman tetap mencintai alam, tetap bersyukur terhadap Tuhan, lalu optimis untuk hadapin kehidupan ke depan. Kalau Iwan Fals saja mau menjaga lingkungan, bagaimana dengan Anda, Good People? Ya, kemarin malam konser Net Nyanyian Raya sudah sukses digelar, sukses ya pecah di GWK Bali, sekitar 86.000 berapa ratus penonton, 100 ribuan lah pokoknya. Dari yang kapasitasnya sebenarnya enggak segitu, tapi yang datang lebih banyak lagi. Betul, wow, ternyata memang animonya luar biasa, dan ini memang merupakan puncak dari konser Suara Untuk Negeri yang sudah digelar di beberapa kota kemarin. Di Surabaya itu kurang lebih 200 hampir 300 ribu penonton, waktu itu hostnya remaja bangga banget. Di Jakarta juga banyak banget ya, kemarin di Monas berapa, Dev? Harusnya kamu yang nyebutin. Pengen di banget Monas sampai 400 ribu pada saat wow. itu. Tapi memang luar biasa, maksudnya kalau kita bicara rangkaian dari konser Net Nyanyian Raya sendiri, banyak sekali kegiatan sosial yang sudah dilakukan. Bahkan sebelumnya ya, kemarin sudah ada pembersihan Kali Ciliwung bersama juga. Kemudian juga yang di Bali, sebelum konser bersama dengan Superman Is Dead, mereka sudah melakukan penanaman di hutan mangrove. Itu dia, gitu. Maksudnya emang pesan ini gak cuma untuk bikin konser seru-seruan, tapi juga menghimbau supaya lebih cinta lingkungan juga. Betul Go sekali. Green, keren banget untuk Bang Iwan Fals. Terus berkarya, dan Net juga selalu mendukung ya. Nah, selanjutnya.